Hey guys, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Di video hari ini gue pengen ngebahas gimana caranya kita bisa menghilangkan mata yang bengkak setelah nangis. Gimana caranya? Siapapun pasti pernah nangis ya, mau lo sebenarnya dikira tegar kayak kuat kayak pasti lo membutuhkan air mata untuk menyampaikan emosi tertentu. Dan saat kita nangis tuh kayak ada kelegaan tersendiri gitu yang nggak bisa diungkapkan kata-kata ya. Nah, abis nangis terbitlah mata bengkak. Kita bakal malas keluar rumah, malas ngapa-ngapain karena of course kita malu. Nah, sekarang gimana cara untuk menyiasati mata bengkak biar dia bisa menyusut kesedia kalanya? Cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk menyiasati mata bengkak adalah untuk dengan mengompres dengan air dingin. Cara yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa tiduran dan setelah itu kalian ambil handuk dan masukkan ke dalam air dingin. Oke. Dan setelah itu bisa kalian taruh di area mata selama 10 menit bergantian. Kalian bisa lakuin ini berapa kali karena emang air dingin ini dapat membantu untuk menyempitkan pembuluh darah yang membuat aliran cairan ke jaringan lunak di sekitar mata. Cara yang kedua sama aja sih, tapi bedanya kita bakal kompres mata kita menggunakan teh celup. Caranya juga gampang banget, tinggal kalian celupin ini 2 teh celup ke air dingin selama 10 menit. Nah, kalian tunggu aja nih selama 10 menit. Setelah kalian rendam selama 10 menit, kalian bisa ambil dan kalian tekankan di area sekitar mata. Sekitar 5 menitan gitulah ya. Alright, so kalau misalnya menurut kalian 2 cara tersebut itu susah, ini cara ketiga lebih gampang lagi. Caranya kalian tinggal masukin sendok aja ke dalam freezer sekitar 10-20 menitan gitu. Dan setelah dia udah dingin, tinggal kalian pijit-pijit aja deh di bawah mata. Cara terakhir untuk menyiasati mata bengkak akibat menangis adalah untuk jangan langsung tidur setelah kalian menangis. Karena kalau kalian langsung tidur setelah kalian menangis, ini bakal ngebuat bengkak mata kalian menjadi parah. Hal itu dikarenakan pengumpulan cairan yang terjadi di mata kita karena kita sama sekali nggak berkedip dan nggak membuka mata. Okay, so itu dia tips-tips gue gimana cara kalian bisa menyiasati mata bengkak kalian setelah menangis. Semoga tipsnya membantu, dan kalau misalkan suka video ya, jangan lupa di like of course as always. Dan thank you so much for watching. See you again. Bye!